tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari hari ini kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena kebenaran Allah lah kebenaran firman ini yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai penyembahan yang benar. Tema sharing saya hari ini adalah mengenal yang kita sembah. Ya, mari kita buka di Yohanes 4 ayat 22. Ayat ini lagi Yesus katakan kepada perempuan Samaria di saat dia menimba air itu. Dan kita tahu ayat yang terkenal berikutnya dikatakan menyembah. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tapi ayat di atasnya dikatakan seperti ini, ayat 22. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus lagi berbicara kepada perempuan Samaria bahwa mungkin kamu menyembah apa yang kamu gak kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal, siapa yang kami kenal. Kita orang percaya menyembah bukan sekedar patung atau menyembah sesuatu yang mati atau menyembah cerita-cerita. Menyembah bahkan mungkin pendeta kita gitu ya. Tapi kita menyembah pribadi yang harus kita kenal. Apakah penyembahan kita penuh dengan pengenalan? Atau jangan-jangan kita menyembah Tuhan hanya karena keharusan, karena sebuah rutinitas, karena sebuah kebiasaan. Ya, penyembahan itu erat kaitannya, sangat erat kaitannya dengan pengenalan. Banyak di antara kita tanpa kita sadar kita menyembah mungkin untuk mendapat sesuatu. Kita mencari berkat Tuhan. Kita rajin beribadah, kita rajin komsel, kita rajin kompak, kita rajin ikut semua kegiatan termasuk ibadah online ini gitu. Dengan satu tujuan kita pengen menerima berkat Tuhan. Tapi sesungguhnya penyembahan itu bukan soal meminta atau mencari berkat. Tetapi soal kita mengenal Tuhan yang sudah memberkati kita. Amin. Kita mengenal isi hati Tuhan tuh apa sih? Tuhan tuh mau apa buat hidup kita? Itulah penyembahan. Jadi hari ini saat firman dibagikan, saya berdoa biar setiap kita reflect to our heart, kita merefleksikan hati kita. Apakah sungguh kita telah menyembah dengan benar? Kita telah menyembah Bapa dengan benar. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mengikuti rutinitas, yang kalau gak menyembah Tuhan, kalau gak ibadah, merasa bersalah gitu ya, kayak enggak, belum lengkap nih kalau belum ibadah gitu ya. Belum lengkap kalau belum nyanyi, kalau belum apa. Dimana penyembahan itu sendiri bukanlah berbicara soal lagu atau nyanyian. Lagu dan nyanyian yang kita nyanyikan saat menyembah bersama-sama itu membantu kita untuk terkoneksi dengan Tuhan. Membantu kita untuk jiwa kita itu nyanyikan lagu, lirik demi lirik itu membuat akal budi kita juga menyembah Tuhan. Menyadarkan hati kita, roh kita akan firman Tuhan. Ya, jadi setiap lirik yang kita nyanyikan itu hanya membantu, tapi itu bukan penyembahan itu tersendiri. Itu bukan penyembahan itu sendiri Bapak Ibu, tapi hati kita lah yang Tuhan cari. Sikap hati kita saat kita menyembah Tuhan, itulah yang Bapa kehendaki. Karena itu Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saudaralah yang dicari. Bukan nyanyianmu, bukan berapa jam kau berdoa, berapa jam kau beribadah, bernyanyi, membaca Alkitab, bukan masalah durasi. Tapi sikap hati kita saat kita menyembah Tuhan. Apakah sungguh kita mengenal siapa yang kita sembah? Hari ini kita mau mengenal siapa yang kita sembah lebih dan lebih lagi. Sama seperti biografi, kalau Bapak Ibu Saudara baca buku mengenai siapa, misalnya Presiden kita Jokowi gitu ya. Kita mungkin gak kenal secara pribadi dengan dia. Tapi waktu kita membaca buku soal biografi, kita tahu oh dia lahir di mana, dia pernah sekolah di mana, nama orang tuanya siapa, mungkin kebiasaan buruknya, makanan kesukaannya apa gitu ya. Kita jadi tahu karena kita membaca biografi. Sama waktu kita membaca firman Tuhan, kita lagi mengenal siapa Bapa kita, siapa Tuhan yang kita sembah. Penyembahan tanpa pengenalan menjadi sebuah penyembahan yang egois. Kita hanya ingin meminta, kita hanya melakukan sesuatu tanpa ada koneksi yang real dengan Tuhan kita. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan kalau punya anak mungkin umur 7 tahun, 8 tahun lagi sekolah gitu ya, SD kelas 1, kelas 2 atau mungkin kelas 5, dia pulang setiap hari dengan satu tujuan. Saya ingin membuat orang tua saya senang dengan nilai saya. Jadi kalau nilainya bagus dia senang. Tapi kalau nilainya jelek, dia pulang dengan cemberut, dengan gak nyaman, dengan tertuduh. Padahal kita sebagai orang tua tidak membesarkan anak kita untuk nilai saja. Tapi anak kita gak mengerti, dia gak mengenal pikiran kita. Dia pikir kita hanya senang, hanya bangga kalau
dia punya nilai yang bagus. Alhasil apa, saudara? Anak kita akan menjadi anak yang insecure. Dia akan mengejar prestasi. Tapi hubungannya sama kita hanya terbatas dengan prestasi sebagai orang tuanya. Keberhargaannya salah. Padahal kita orang tuanya mengasihi dia apa adanya. Menerima dia apa adanya. Sama halnya dengan kita dengan Tuhan. Terkadang kita berpikir, Tuhan hanya mau menerima saya saat saya tuh lagi on fire, lagi melayani Tuhan, lagi baik-baik saja. Begitu jatuh dalam dosa, kita tertuduh, kita gak berani datang kepada Bapa kita. Itu adalah tanda bahwa kita gak menyembah dengan pengenalan yang benar. Firman Tuhan katakan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Firman Tuhan katakan Tuhan udah buang pelanggaran kita. Jauh ke tepi laut, sejauh timur dari barat, Tuhan lupakan pelanggaran kita. Tapi kita inget-inget, ya kan? Tuhan lupakan tapi kita inget-inget terus. Terus kita bilang orang-orang, gue gak layak di hadapan Tuhan, saya gak layak di hadapan Tuhan. Mau beribadah, mau menyembah Tuhan merasa gak layak. Itu artinya kita gak mengenal siapa yang kita sembah. Firman Tuhan berulang kali, yes, Allah-Allah yang tegas, dia mendidik, dia mendisiplin anaknya. Tapi at the same time, dia menunggu anak bungsunya pulang. Sejauh apapun kita jauh pergi, kita jatuh dalam dosa, Tuhan menunggu kita kembali. Di waktu yang sama Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kita hidup dalam kasih karunia. Kita mempersembahkan tubuh kita terus-menerus setiap hari. Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar, siapa Allah yang kita sembah, penuduhan tuh hanya akan membawa kita kembali kepada Tuhan, bukan menjauh dari dia. Seberapa pentingnya pengenalan? Kita mesti mengerti kenapa Bapak, Ibu, Saudara, semua kita tidak boleh hanya mengandalkan firman Tuhan dibagikan saat hari Minggu. Tapi setiap hari, hari demi hari kita perlu merenungkan firman Tuhan. Karena inilah pengenalan kita akan Tuhan. Dengan cara inilah kita mengalami firman itu seperti apa. Kebenaran yang memerdekakan itu seperti apa. Kita mengenal sifat-sifat Bapa kita. Kita mengenal kehendak hati Tuhan. Ada banyak karakteristik Tuhan yang kita sembah. Saya gak mungkin menjabarkan satu persatu. Dia terlalu kaya, dia terlalu indah, dia terlalu mulia. Tapi ada tiga hal penting yang saya mau bahas sedikit hari ini. Tiga karakteristik Tuhan yang kita perlu ingat. Yang pertama adalah dia sebagai Bapa kita. Bahkan Yesus pun katakan barang siapa menyembah Bapa harus menyembah dia dalam roh kebenaran. Kalau kita mengenal Allah kita sebagai Bapa dengan benar, kita akan punya hubungan yang gak tergantikan. Hubungan yang gak tergoncangkan. Karena dia bukan sekedar Tuhan kita, bukan sekedar juru selamat, tapi dia juga Bapa kita. Karena itulah iblis rusak konsep Bapa ini dengan Bapa kita di dunia. Kalau saudara sering dengar soal hati Bapa, pemulihan hati Bapa, karena Bapa di surga, makanya kita berdoa Bapa kami yang di surga, Bapa, He is a Father for us. Bapa itu ngapain sih? Bapa itu memberikan arahan, memberikan identitas dalam hidup kita. Amin. Bapa itu memberikan rasa aman dalam hidup kita. Kalau kita gak kenal Bapa di surga itu seperti apa, kita gak akan dapatkan identitas, kita gak akan dapatkan arahan, kita gak akan dapatkan rasa aman yang sejati. Akhirnya kita mencari identitas dari dunia ini. Kita mencari rasa aman dari dunia ini. Dari orang-orang di sekeliling kita, dari hubungan, dari tabungan kita, dari pencapaian kita. Kita mencari apa lagi? Arahan dari mana? Dari dunia ini. Kita lupa ada hikmat yang luar biasa dalam firman Tuhan, dan kita mencari dari dunia ini saja. Saya gak bilang gak boleh mencari hikmat, pengetahuan ya. Belajar itu kita harus, tapi sungguh hikmat yang tertinggi dari firman Tuhan. Kalau kita gak mengerti Bapa itu seperti apa dalam hidup kita, kita gak mengenal siapa Bapa yang kita sembah, kita gak punya hubungan dengan sumber, hidup kita akan berantakan. Kita akan gantikan figur Bapa, figur Tuhan itu dengan figur-figur yang lain. Mari kita kenal dia sebagai Bapa yang benar. Dia Bapa yang mengasihi anaknya, dia Bapa yang memberi rasa aman, dia Bapa yang memberi identitas. Artinya apa, saudara? Walaupun kau jatuh, kau gagal, identitasmu sebagai anak tidak berubah. Ya, kita bisa gagal. Kita manusia, darah dan daging. Kita masih penuh dosa. Tapi saat kau jatuh, Bapa pandang kita benar karena Yesus sudah mati bagi hidup kita. Kita telah diampuni. Bapa memberi arahan dan rasa aman dalam hidup kita. Yang kedua, kita mengenal Tuhan sebagai apa? Sahabat, gembala, ya kan? Pribadi yang gimana ya, menyambut kita, menuntun kita, menemani kita.
Makanya Daud di Mazmur 23 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala, kalau kita mengenal Bapa sebagai gembala, Tuhan sebagai gembala, sebagai sahabat kita ya, kita tuh bisa berasa gini, kita gak butuh yang lain. Kita gak kekurangan apapun, kita cukup karena ada gembala kita yang take care of hidup kita. Gembala itu menuntun, memberikan provision, kebutuhan kita, menyediakan kebutuhan kita. Menemani kita, membawa kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, kata firman Tuhan ya. Kalau kita gak kenal Tuhan kita sebagai gembala dan sahabat kita, kita gampang sekali lonely, kita gampang sekali berasa sendiri, berasa gak ada yang ngertiin kita, burn out, lelah, apalagi dalam hidup yang sekarang banyak tekanan, pekerjaan juga mungkin capek, di keluarga ada masalah, kita akan mudah untuk burn out dan akhirnya stress, frustrated, depressed dan lain-lain. Tapi kalau kita mengenal Dia Bapa, Dia Tuhan yang juga adalah gembala kita, memberikan ketenangan dalam hati kita, menjadi sahabat kita, menemani kita, ada setiap waktu bagi hidup kita, kita beroleh kedamaian yang teguh di tengah porak-porandanya kejadian dan situasi kita. Kita punya kedamaian yang gak bisa digoncangkan. Yang ketiga, yang kita sering lupa, ada banyak orang senang, oh iya Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan, Dia gembala, Dia sahabat gitu. Sampai beberapa kali saya dengar kalau ada anak-anak muda ya, kadang kelewatan gitu, saking berasa deketnya sama Tuhan, berasa hopeng banget. Hopeng itu apa ya? Best friend banget lah, teman deket sama Tuhannya gitu ya. Manggilnya Tuhan, kalau berdoa tuh lucu gitu. Tuhan, gue sayang sama lu Tuhan gitu. Ngerti sih, itu ungkapan hati yang kayak, wah itu tulus gitu ya. Tuhan, saya tuh sayang sama Tuhan. Tapi saking deketnya, jadi kurang sopan kedengerannya, pakai gue lu gitu ya. Ya, kita tegur juga sih. Cuma, bukan masalah salahnya. Tapi gini, itu tuh mengekspresikan hatinya yang dekat dengan Tuhan gitu. Jadi ya tinggal diperbaiki cara, tapi hatinya tidak salah. Tapi kalau kita terus fokus ke sana, kita lupa pribadi Tuhan yang ekstrim satunya lagi. Kita menjadi orang percaya yang gampangan kadang-kadang, yang taken for granted gitu ya. Kasih karunia Tuhan yang sudah jelas Tuhan berikan berlimpah, kita jadikan sebagai sarana untuk berbuat dosa gitu kalau kata firman Tuhan. Ya. Pribadi Tuhan yang ketiga yang saya mau angkat, kita mesti kenal adalah Dia sebagai Tuhan kita. Dia Raja kita yang kita sembah. Kenapa kita hidup dalam kerajaan Allah? Kerajaan Allah berbicara ada raja. Iya dong, kerajaan tanpa raja bukanlah kerajaan. Kerajaan tanpa warga bukanlah kerajaan. Kerajaan Allah artinya ada Tuhannya, ada Tuannya, ada rajanya, ada warganya. Kitalah warga kerajaan Allah. Kita harus submit kepada Sang Raja. Sikap hati kita saat kita datang menyembah Tuhan, itu menunjukkan pengenalan kita akan Dia. Ada orang yang serampangan aja hidupnya penuh dengan up and down dan gak peduli sama pertobatan. Yang penting ya gue Kristen, saya cukup berdoa, saya cukup baca firman setiap hari, tapi dosa juga jalan terus gitu ya. Gak mau lepas dari ikatan-ikatan dosa dengan sengaja. Artinya dia tidak menghargai Tuhan, tidak mengenal Tuhannya sebagai Raja dan Tuhan dalam hidupnya. Dia belum, mungkin belum tinggal dalam kerajaan Allah. Penuh dengan kebencian, gak mau mengampuni, gak mau melepaskan pengampunan. Artinya siapa yang menjadi rajanya? Dalam kerajaan mana orang itu tinggal? Saya gak berbicara waktu kita jatuh ya. Berbeda orang yang jatuh dan bertobat sama orang yang tidak mau bertobat. Yang bahkan menganggap pertobatan itu gak penting. Yang penting Tuhan selamatkan saya cukup. Saya gak perlu submit sama Tuhan, itu bahaya. Waktu engkau menyembah Tuhan, as much as kita sayang, kita berasa dekat, kita mengasihi Tuhan, apakah ada sense of honor? Ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kita sadar Dialah Tuhan kita. Dia yang mempunyai kehidupan kita. Kalau anak-anak suka tanya, kenapa sih gak boleh begini? Kenapa sih gak boleh bohong? Kenapa sih gak boleh nonton pornografi? Kenapa sih? Ini kan hidup saya, ini hidup-hidup kita gitu. Kita mau nikmatin. Artinya dia belum mengerti bahwa siapa yang punya hidup dia. Orang-orang yang mengerti dan mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah itu beneran Tuhan yang udah adopt kita menjadi anaknya, Dia bayar kita lunas. Makanya Roma 11:36 mengatakan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita gak punya hak lagi atas hidup kita. Kita mesti minta izin sama Tuhan. Harusnya kita minta izin sama Tuhan.
Tuhan, saya mau lakuin ini, boleh gak? Tuhan seneng gak? Instead of kita lakuin, terus kita bilang, Tuhan berkatin dong pekerjaan saya. Apakah kau melibatkan Tuhan dalam pekerjaanmu? Apakah kau bertanya Tuhan, apakah kau disenangkan? Apakah Tuhan mau aku lakuin ini? Konflik dalam rumah tangga. Doain biar pasangan berubah. Apakah saudara kenal Tuhan mau ubah apa di hatimu, bukan di pasanganmu dulu? Apakah dia sungguh menjadi Tuhan? Apakah dia sungguh menjadi Tuhan kita yang mempunyai kehidupan kita? Kadang kita masih merasa hidup kita ini punya kita, gitu. Padahal semuanya punya Tuhan. Kalau saudara pinjam barang mahal, kamera yang misalkan 50 juta gitu ya, 100 juta pinjam dari teman buat foto-foto gitu, foto keluarga, saudara pasti akan jaga baik-baik. Karena itu bukan punya saudara, itu punya teman saudara dan harganya mahal. Sama, hidup kita ini bukan punya kita, kita dipinjemin, dikasih sama Tuhan, dikasih free will, tapi jangan lupa sebenarnya punya Tuhan. Tuhanlah yang terlalu baik. Kita pakai sembarangan pun masih diampuni lagi. Tapi kalau kita mengenal siapa Bapa kita, siapa Tuhan yang kita sembah, dia juga raja atas hidup kita. Kita akan menyembah dia dengan takut dan gentar. Bukan ketakutan ya, tapi takut dan gentar. Ada takut akan Tuhan, menyadari bahwa hidup kita adalah milik dia sepenuhnya. Kita gak berhak apapun. Disinilah akan ada rasa kagum, rasa hormat kepada Allah kita. Dan dua hal ini mesti balance, saudara. Kita mesti mengenal Bapa sebagai Tuhan, sebagai yang kita sembah sebagai Tuhan yang penuh kasih, tapi juga dia raja kita. Kalau kita gak balance, aneh nanti buah-buahnya. Ada orang yang terlalu menyia-nyiakan kasih karunia, ada orang yang terlalu legalistik. Berasa sama Tuhan tuh kalau kata mesti pakai jas gitu. Kan dia raja, kita mesti berpenampilan terbaik. Setuju, kita mesti mempersiapkan diri yang terbaik. Tapi apa yang paling penting bukan yang lahiriah, tapi apa yang dari dalam hati kita. Kalau hatimu menghormati dia, engkau akan datang dengan, gak mungkin pakai piyama gitu ya, kalau mau ke gereja misalkan. Walaupun sebenarnya pakai piyama pun gak diusir, gak akan menghapuskan hadirat Tuhan gitu, gak akan. Kau tetap bisa mengalami Tuhan, tapi kita akan menghormati dia dengan keberadaan kita. Tapi biarlah itu mengalir dari dalam, bukan dipaksa dari luar. Baca firman satu setiap hari mesti 1 jam. Gak boleh bolong mesbah pagi, kalau bolong tertuduh. Jangan sampai itu menjadi aturan yang dari luar mengubahkan apa yang di dalam. Biarlah itu menjadi sebuah kerinduan. Karena kita ingin mengenal dia, karena kita mengasihi Tuhan kita, karena kita ingin menyembah dia dengan benar. Kita lakuin semua itu tanpa paksaan, tapi karena keharusan. Sama seperti orang yang sedang jatuh cinta akan bangun lebih pagi untuk jemput pacarnya mungkin. Akan jauh-jauh mungkin dari Jakarta Barat sampai Jakarta Timur gitu ya, jemput pacarnya cuma buat ikut bimbingan pranikah misalkan gitu. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, buah kita akan terlihat. Kita gak akan terpaksa. Tapi kita akan rindu untuk melakukan segala sesuatu bagi dia. Sikap hatilah yang Tuhan lihat dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara. Bukan seberapa banyak bisa kau berikan kepada dia. Gaya hidup dalam kerajaan Allah bukan sekadar membangun keintiman, tetapi juga berjalan dalam pertobatan. Karena keintiman yang sejati akan selalu membuahkan ketaatan dan pertobatan. Sekali lagi saya ulangi, keintiman yang sejati dengan Bapa kita selalu membuahkan ketaatan dan pertobatan dalam hidup kita. Karena itulah Roma 12 1 dan 2 katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu setiap hari. Itu bukan sesuatu yang keharusan, tapi karena kita rindu. Semakin banyak yang di-trade off sama Tuhan. Apa yang belum benar di hadapan, yang di hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, ego kita terus trade off sama Tuhan. Kita serahkan Tuhan, kita mau apa yang firman katakan soal hidup kita. Apa yang firman mau kita alami. Itulah yang akhirnya ayat 2 katakan, kita diperbaharui setiap hari oleh pembaharuan budi kita. Firman menggantikan kebohongan-kebohongan. Firman menggantikan kepercayaan-kepercayaan yang salah. Kebenaran Tuhan menggantikan pikiran hati kita, hidup kita berubah. Karena setiap hari kita terus datang. Karena kita begitu mengasihi Tuhan. Kita mau taat, kita mau bertobat dari dalam keluar. 1 Samuel 15 ayat 22. Satu kali waktu Saul berbuat salah ya, berbuat dosa. Samuel jawab kepada Saul. Waktu itu kalau gak salah Saul disuruh membunuh semua musuhnya tanpa menyisakan apapun, hartanya juga gak boleh. Tapi Saul malah menyisakan gitu ya.
lembu-lembunya disisakan, kok kambing dombanya terbaik disisakan buat Tuhan gitu. Maksudnya baik gitu, saya ingin persembahkan hasil jarahan yang terbaik mau dipersembahkan buat Tuhan. Tapi Tuhan udah bilang di awal lewat Samuel, jangan sisakan apapun. Akhirnya Samuel bilang ke Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan lagi katakan apa yang kita coba berikan kepada Tuhan, Tuhan tuh gak kekurangan apapun gitu. Dengan saudara bernyanyi 24 jam dalam sehari, baca firman Tuhan 5 jam, emang Tuhan tambah apa? Tuhan gak perlu kemuliaan lebih, dia sudah mentok kemuliaannya. Udah gak bisa ada yang menandingi dia. Tuhan gak minta kau bayar perpuluhan, Tuhan gak minta kau bayar perseratusan, atau apapun itu untuk menambah sesuatu bagi dia. No. Semua perintahnya ini, itu untuk mengubah kita, untuk benefitnya kita, bukan untuk Tuhan. Waktu kita terus-menerus taat kepada Tuhan, kita mendengarkan Tuhan, yang berubah siapa? Bukan Tuhan. Kita yang berubah. Hati kita semakin lembut, hati kita semakin rendah hati, hati kita semakin serupa seperti Kristus. Itulah reward kita. Reward kita atau penghargaan kita bukanlah berkat. Dapat bisnis, dapat duit, dapat apa, naik gaji. Itu bukan berkat kita. Berkat kita adalah saat kita semakin serupa dengan Tuhan setiap hari. Pikiran kita semakin serupa dengan firman. Perasaan kita semakin serupa dengan hatinya Tuhan. Kerinduan kita semakin serupa dengan kerinduannya Tuhan. Itulah reward kita. Kita diubahkan semakin serupa dengan dia. Enggak ada yang lebih mulia daripada itu. Karena itu Paulus katakan, pengenalan akan Allah lebih mulia dari segala sesuatu. Sampai aku meninggalkan semuanya, aku menganggap itu sampah dibandingkan kemuliaan akan Kristus. Hari ini apa yang kita anggap berharga waktu engkau datang sama Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan? Apakah kita menyembah dengan memberikan banyak barang sama Tuhan? Ya, barang tanda kutip ya. Wah ini Tuhan, saya udah begini, saya udah lakuin ini, saya mau beri ini yang terbaik. Jangan sampai itu menggeser esensi bahwa yang Tuhan incar adalah hati kita. Sikap hati kita yang tunduk dan taat. Penuh kasih, penuh kerinduan kepada Tuhan. Apakah sungguh kita mengenal siapa yang kita sembah, saudara? Abraham, Daud, Musa, dan banyak tokoh-tokoh lainnya, Paulus. Mereka juga menunjukkan pattern yang sama saat mereka mengasihi Tuhan, saat mereka menyembah Tuhan. Mereka rela melakukan hal-hal yang gak masuk akal ya. Ketaatan-ketaatan, pertobatan-pertobatan yang luar biasa saat mereka mengenal Tuhan. Jadi kehidupan kerohanian kita bukan diukur dari seberapa sering kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani atau agamawi, tapi diukur dari buahnya. Firman Tuhan Yohanes katakan dari buahnya lah kita terlihat. Apakah ada buah-buah pertobatan dalam hidup kita? Apakah ada buah ketaatan dalam hidup kita saat kita menyembah Tuhan? Gak usah pikir jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali kok. Apakah waktu engkau lagi kesel sama orang, kau tahu nih, saya belum mengampuni keluarga saya yang ini, saya belum mengampuni teman saya atau rekan bisnis saya yang ini, Tuhan tegur di hatimu, ayo lepaskan pengampunan, kita masih pegang, gak mau, dia jahat. Apakah waktu ada pikiran-pikiran kotor datang, kita tahu itu dosa, tapi kita masih nikmatin. Apa buah dari penyembahan dan pengenalanmu akan Tuhan? Kalau sungguh kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan ada buahnya. Kita akan meninggalkan kefasikan, kita akan meninggalkan hal-hal itu untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Saya ada kesaksian waktu itu, satu kali saya konflik dengan saudara saya. Berulang kali gitu ya, karena masalah yang sama lah berulang-ulang. Dan selalu saya yang minta maaf duluan, walaupun menurut saya bukan saya yang salah. Cuma karena saya gak mau kehilangan hubungannya, saya selalu minta maaf duluan. Dan akhirnya dia juga minta maaf, kita baik lagi gitu ya, semua good lagi, sayang lagi. Tapi sering terjadi seperti itu, sampai sungguh melukai saya sejujurnya bertahun-tahun. Sampai satu kali saya kesal banget. Saya lagi di sebuah mall, saya ingat banget, lagi makan siang. Meledaklah pembicaraan di grup waktu itu. Saya marah sekali, saya bilang udah kali ini saya gak mau minta maaf duluan. Kesannya orang ini tuh taken for granted banget gitu.
maunya anaknya aja, gak mau aku salah duluan. Kali ini saya gak akan aku salah duluan. Saya gak mau minta maaf, saya gak mau beresin sebelum dia yang duluan beresin datengin saya. Itu kan ego saya ya, pride dan ego kita keluar gitu. Baru 10 menit saudara habis saya memutuskan itu, saya sambil makan, udah kelar makan, tiba-tiba Tuhan bicara di hati saya. Tuhan tegur saya bahwa saya gak lagi mengasihi. Saya cuma nangis. Saya lagi jalan di mall saudara, saya nangis sebodoh amat lah, udahlah orang lihat ya udahlah, gak kenal ini gitu. Saya tadi udah keras banget dan gak mau, saya gak mau ngampunin dia kalau dia gak duluan minta maaf. Tapi karena Tuhan sentuh hati saya bilang, Tuhan saya mau taat. Saya mau taat sama Tuhan. Saya mau beresin duluan, walaupun dia gak berasa salah gak apa-apa. Saya mau beresin hubungan ini. Saya gak mau mencemarkan hati Indonesia, saya ingin menyenangkan hati Tuhan dengan saya pelakuin firman. Saudara tahu begitu saya keluarin HP, saya mau chat dia gitu ya. Ternyata dia baru aja 2 menit yang lalu chat masuk ke grup dan dia bilang saya minta maaf. Dia akuin kesalahan dia minta maaf. Wah, saya tambah tersentuh lagi. Wah, Tuhan ternyata sentuh hati dia juga gitu ya. Pertanyaannya gini yang menarik. Kalau saya tetap memutuskan untuk mengeraskan hati, orang itu tetap minta maaf gak ya? Saya percaya mungkin orang itu tetap minta maaf. Mungkin kalau dalam 10 menit itu saya tetap mengeraskan hati, saya ambil HP di detik yang sama, saya melihat permintaan maaf dia, mungkin saya akan, nah akhirnya baiklah saya melembutkan hati. Sama-sama endingnya well, tapi saya melewatkan sebuah pengalaman yang berharga. Ketaatan saya sama Tuhan. Endingnya mungkin sama, sama-sama kita akan ngalamin Tuhan. Gitu ya, Tuhan baik, Tuhan, wah Tuhan mendamaikan kita. Tapi saya melewatkan sebuah pengalaman berharga, ketaatan saya kepada Tuhan dalam 10 menit itu. Itu personal. Mungkin masalah bapak, ibu, saudara berbeda. Banyak tipe masalah di hidup kita. Tapi apakah kita meresponi Tuhan? Kita ada ketaatan, ada penghormatan kepada Tuhan saat kita tahu dia berbicara dalam hati kita. Ibrani katakan, jika engkau mendengar suaranya pada hari ini, janganlah keraskan hatimu. Matius katakan, Yesus bilang, belajarlah daripadaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Kalau engkau ingin punya hati yang serupa seperti Tuhanmu, mari kita belajar melemah lembutkan hati kita, merendahkan hati kita. Musuhnya satu ya, ego kita, pride kita, malu. Kita berasa ego kita kayak diinjek-injek, pride kita diinjek-injek gitu ya. Apalagi kalau sama saudara, sama teman, sama keluarga, sama siapapun, kalau kita harus duluan sepertinya merendahkan hati. Dari luar kelihatan kita yang kalah, tapi dari dalam Tuhan disenangkan. Kemarin kejadian lagi, keluarga saya lagi ada masalah, keluarga besar. Di satu titik saya udah capek, saya bilang, saya capek Tuhan, aku gak mau bantuin lagi gitu. Udah cukup lah gitu, udah apa berdarah-darah bantuinnya, tapi tetap terima ampas-ampasnya gitu ya. Pas mau tidur, istri saya tahu, dia bilang, kamu gimana, are you okay? Saya cuma bilang, ya butuh proses ya gitu, tapi saya mau rilis kok gitu, cuma butuh proses lagi, kesel banget, lagi penat banget gitu. Sebelum saya tidur, saya cuma bilang, Tuhan capek. Tahu gak saudara, hal yang mengubah hati saya in a second adalah Tuhan tiba-tiba ngomong di hati saya, aku disenangkan saat kamu melayani orang tua kamu, kamu melayani keluarga kamu, kamu lagi mengasihi aku. Saya gak bisa tahan, saya nangis di ranjang, saya kaget, kamu kenapa nangis? Gak, this is a good cry. Dan itu mengubah segalanya. Tiba-tiba saya mampu lagi mengasihi orang-orang yang udah saya capek kasihin gitu ya. Tiba-tiba saya mampu lagi untuk berjalan lebih jauh lagi. Saya pikir udah habis staminanya. Bisa jalan lagi gitu. Bisa lari lagi. Karena apa? Karena satu, saya tahu saya lakuin ini buat Tuhan. Saudara yang lagi stres dalam pekerjaan, berasa dieksploitasi, berasa kerjaannya gini-gini aja, ingat, lakukan itu buat Tuhan. Waktu engkau bekerja itulah ibadahmu, itu penyembahanmu kepada Tuhan. Saya berkali-kali juga stres lagi kerjain sesuatu yang saya gak suka gitu ya, tapi harus saya kerjakan. Saya cuma bilang, Tuhan ini buat Tuhan. Tuhan, dan aku lakukan ini buat Tuhan, aku mau beri yang terbaik. Di sana engkau lagi taat sama firman, engkau lagi mempraktekkan firman Tuhan. Engkau sedang menyenangkan hati Bapamu, engkau sedang menyembah dengan pengenalan yang benar. Adakah buah-buah ketaatan dan pertobatan dalam hidup kita saat kita melibatkan Tuhan, saat kita sungguh mengenal Dia? Yohanes 14 ayat terakhir, ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu awal ayat dari perikop
Yesus menjanjikan penghibur Roh Kudus ya buat kita. Peran Roh Kudus kan dia akan menghibur kita, dia akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Artinya saudara, waktu Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan bukan lagi maksa, bukan lagi ngancem gitu. Kalau kamu gak taat, berarti kamu gak mengasihi. Udah jauh-jauh, gak begitu gitu. Tuhan tuh lagi bilang ini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara baca ke bawahnya, Tuhan lagi menjanjikan penghibur buat kita. Artinya gini, Tuhan yang mampukan kita. Tuhan yang akan mampukan kita. All we need to do is kita berserah. Kita membiarkan Tuhan ganti ego kita. Susah gak? Susah banget. Kita manusia yang masih kuat dagingnya juga gitu ya. Kita punya ego, kita punya pikiran-pikiran yang gak sehat, yang gak bener, yang harus kita terus persembahkan sama Tuhan setiap hari. Ada saat-saat dimana kita gak bisa kontrol gitu. Tapi di sanalah Tuhan lagi tanya, kamu mau menuruti aku gak? Kamu mau mengasihi? Kalau kamu mengasihi, kamu menuruti perintahku. Kalau kayak dia sering ajar ya, ya, begitu ada trigger, pilihannya dua. Taat sama firman, percaya pada firman, taat sama firman, atau ikutin ego kita, pikiran kita sendiri. Pilih salah satu, corat yang tidak perlu. Sesimpel itu. Jadi kalau orang stres, gimana nih, mesti ambil gimana? Firman bilang apa? Firman bilang A, saya maunya B. Ya, pilih, tinggal pilih A atau B. Waktu engkau memilih firman, Tuhan bilang apa? Dia berikan roh penghibur buat kita, yang mengajar kita, memimpin kita pada kebenaran. Waktu kau mau taat sama firman, bukan dengan kekuatanmu kau bisa taat, tapi ada kasih karunia Tuhan yang memampukan engkau. Waktu engkau udah capek mengasihi, kau baca 1 Korintus 13 kayak terlalu idealis. Kasih itu sabar, murah hati, bla bla, terlalu gak bisa, terlalu perfect Tuhan. Saya gak sabar, saya gak murah hati, saya menyimpan kesalahan orang lain misalkan. Tapi begitu engkau bilang, Tuhan aku mau taat. Aku mau taat sama firman-Mu. Tahu-tahu engkau akan sanggup. Engkau akan dimampukan untuk mengasihi. Kenapa? Karena kasih yang sempurna itu. Kasih yang sabar itu. Kasih yang sanggup menanggung segala sesuatu itu. Yang bekerja dalam hidup kita. Itulah Tuhan kita sendiri. Waktu engkau mengenal dia dengan benar, penyembahan-Mu akan berbeda. Kau akan menjadi penyembah yang berbeda. Kau gak akan mencari apapun saat kau menyembah Tuhan selain engkau ingin mengenal hati dia, mengenal kehendaknya, dan mentaati kehendak Tuhan dalam hidupmu. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini saudara, semua tergoncang dengan pandemi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Stres level meningkat di rumah tangga, angka perceraian meningkat. Sungguh apakah kita mendengarkan Tuhan kita? Apakah kita mengenal kehendak Tuhan di masa-masa ini? Atau kita cuma berasa, oh Tuhan tuh cuma di gereja aja. Kalau udah di bisnis, di pekerjaan, di rumah tuh, ya Tuhan gak usah ikut-ikutan deh. No. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Di semua aspek hidup kita, biarlah kita menjadikan dia Tuhan dan Raja kita. Dia juga Bapa kita yang ingin mengarahkan, menuntun hidup kita dengan benar. Firman Tuhan diberikan supaya hidup kita berubah. Ketaatan kita akan firman mengubahkan hidup kita. Jangan berpikir sok-sok memberikan ini buat Tuhan. Aku lakukan ini buat Tuhan. Aku lakukan ini karena Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Ya, baik, asal jangan saudara nuntut Tuhan berkatin saudara balik. Yang lebih tepat adalah kita lakukan ini semua karena Tuhan. Karena dia sudah memberikan semua buat hidup kita. Karena itu kita mau berikan yang terbaik. Mari hari ini kita sama-sama bersekutu dengan kematian Tuhan, dengan kebangkitannya lewat perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggurmu. Mari kita renungkan lagu ini sebagai bentuk penyembahan kita. Thank you. Hanya kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Thank you. Darahmu
karena anugerah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Karena tubuh-Mu yang telah terpecah bagi kami, kami jadi hidup Tuhan. Kami disatukan dengan tubuh-Mu, disatukan dengan Engkau. Kami mendapatkan identitas sebagai tubuh-Mu, sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Karena pengorbanan-Mu, karena tubuh-Mu yang terpecah bagi kami, Kau memampukan kami supaya kami gak terpecah lagi Tuhan. Kau memampukan kami untuk kami saling mengasihi. Engkau memampukan kami untuk taat kepada kebenaran. Karena kami adalah anggota dari tubuh-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Hari ini, sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus ini, kami mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang melukai kami. Kalau saudara diingatkan ada orang-orang yang melukai engkau, ada hal-hal yang belum kau lepaskan pengampunan. Mari sebelum kau makan dan minum perjamuan ini, bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan sampai perjamuan yang mendatangkan berkat ini malah menjadi kutuk bagi kita, karena kita gak mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami terima anugerah-Mu, kami terima pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah tanda pengorbanan-Mu yang sempurna. Tidak ada hal lain di dunia ini yang sanggup menghapuskan dosa, yang gak mengingat pelanggaran kami lagi. Tidak ada hal di dunia ini yang sanggup menyucikan kami, yang memutihkan apa yang sudah merah seperti darah menjadi kembali putih, selain darah-Mu, pengampunan-Mu yang sempurna. Dan harga itu mahal, pengorbanan-Mu Tuhan mengampuni kami. Kami bersyukur buat setiap darah yang tercurah. Kami bersyukur buat setiap penderitaan Engkau rasakan, supaya kami boleh beroleh hidup, beroleh kesembuhan. Bukan hanya fisik, tapi mental, hati kami Tuhan, jiwa kami, Engkau sembuhkan. Dosa kami Engkau ampuni. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih-Mu. Biar saat kami minum anggur ini, kami minum dengan penghormatan, dengan rasa syukur yang melimpah, dengan kesadaran bahwa kalau bukan karena Engkau dan anugerah-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan, kami gak bisa berdiri di tempat ini. Kami gak bisa berjalan sejauh ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat apa yang kami gak layak dapatkan, tapi Engkau berikan sebagai bukti kasih-Mu bagi kami. Kami terima pengampunan-Mu. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Lewat anggur ini, di dalam nama Yesus, mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat karya salib-Mu dalam hidup kami. Karena pengorbanan-Mu, kami menjadi anak-Mu. Kami dipandang benar. Karena Kau telah mengampuni kami, membenarkan kami. Kami boleh bersekutu dengan Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang Kau berikan. Ajar kami untuk terus-menerus mentaati firman-Mu. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami melakukan semua hal yang kami kerjakan, bukan sebagai rutinitas agamawi, tapi sebagai bentuk kasih kami. Dengan kerinduan untuk terus mengenal hati-Mu Tuhan. Untuk terus mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Berkat Allah melimpah buat setiap kami. Biar hari ini Allah yang memberkati engkau. Ada berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima berkat Allah katakan, amin. Amin. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang perlu didoakan atau counseling untuk
ada hal yang perlu dilayani, silahkan hubungi hotline di bawah ini. Kami siap sebagai gereja untuk membantu Bapak Ibu, menolong dengan apa yang kami bisa berikan. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu ini bersama dengan Tuhan.